Mitra olahraga Timnas Garuda terus mematangkan persiapannya jelang menghadapi tuan rumah Filipina dalam laga pamungkas grup A Piala AFF 2022 nanti malam pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Stadion Rizal Memorial Manila, Filipina. Ya, Ricky Kambuaya dan kawan-kawan harus bisa membuat banyak gol agar bisa lolos dan jadi juara grup. Dalam sesi latihan resmi terakhir jelang menghadapi Filipina di Stadion Rizal Memorial, para pemain mencoba melatih passing bola pendek dan datar. Strategi latihan itu diberikan agar Witan Sulaiman dan kawan-kawan cepat beradaptasi dengan lapangan sintetis yang nanti akan digunakan dalam pertandingan melawan tuan rumah Filipina. Selain itu, para pemain juga beradaptasi dengan alur bola dan pantulan bola. Dalam keterangan pers sebelum latihan, pelatih Shin Tae-yong menyadari masalah penyelesaian akhir di depan gawang lawan masih belum memuaskan. Shin Tae-yong berharap pemain dapat bekerja keras untuk membuktikan hal itu di pertandingan nanti. Dan untuk menjadi juara grup, tentunya harus banyak gol yang tercipta oleh Indonesia. Kambodia는 어떻게 속하는지 모르기 때문에 우리는 그냥 우리가 필리핀하고 마지막까지 최선을 다하는 모습 그러면서 조심스럽게 골을 넣을 수 없는 골을 넣을 수 있는 기회가 오면 넣을 수 있는 그렇게 선수들한테 동료하려고 준비하고 있습니다. Dalam pertandingan nanti timnas Indonesia tidak akan diperkuat pemain naturalisasi Jordi Amat karena akumulasi kartu. Namun baik pelatih Shin Tae-yong maupun pemain Ricky Kambuaya tetap yakin tidak akan ada pengaruh pada tim secara keseluruhan. Shin Tae-yong menginstruksikan pemain untuk bermain semaksimal mungkin dan menang melawan Filipina.